Nih pameran mobilan, tapi mau beli mobil kali Iwan. Udah banyak di rumah Wan ya, garasinya Wan ya? Jadi Iwan mau beli mobil nih traveler, cuman dia katanya mobilnya udah gak muat, di garasinya udah mentok. Mentoknya sama isinya gerobak semua Wan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo traveler, dimanapun anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan penuh berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Nah hari ini kita sedang berada di ibu kota provinsi Banten, yaitu kota Serang nih traveler. Dan sekarang sedang libur nasional, jadi long weekend. Jalanan memang cukup lenggang nih traveler. Dan hari ini kita akan nge-review mall terbesar yang ada di kota Serang. Namanya Mall of Serang nih traveler. Karena saya juga udah lama banget nggak masuk ke sini. Jadi pengen tahu nih di musim liburan kita akan melihat suasana mall yang terbesar yang ada di kota Serang. Nah, kita sudah dekat nih sama lokasi nih traveler. Karena mall ini lokasinya cukup strategis, yaitu berada di pintu tol Serang Timur nih traveler. Jadi ini juga jalan utama yang kita lewatin, dan kita datang dari arah barat, yaitu kita datang dari arah kota Cilegon. Dan ini sebelah kanan kita nanti mallnya, nah itu dia traveler. Ini Mall of Serang, nih traveler. Ya, tapi nanti kita akan masuk dari depan sana traveler. Ini pintu belakang dari pintu baratnya nih traveler. Itu juga banyak parkirannya di samping-samping kita. Nah, nanti kita akan masuk dari khusus jalur motor nih traveler. Nah, ini buat gambaran di depan kita itu adalah pintu tol Serang Timur traveler. Nah, itu pintu tol Serang Timur dan kita akan belok kanan nih. Itu. Nah, ini dia mallnya nih traveler, sebelah kanan ya, Mall of Serang itu. Kita akan masuk nanti traveler. Nah, ini ada pintu khusus motor, jadi agak nyempil nih pintu masuknya nih. Nah, ini dia nih. Hop, sudah kelewat Kang Iwan. Pintunya kelewatan, Kang Iwannya main seruduk aja tadi. Nah, ini pintu keluar tapi kita serobot masuk terpaksa nih traveler. Oke, terus. Itu. Nah, kita akan masuk nih traveler. Area ini kan masuk pintunya, pintu masuk. Oh, bentar, majuin lagi, saya nggak bisa masuk nih. Oh, nah, oke, sip, kita akan belok kanan nih traveler, nyempil aja, kemudian kita akan belok kiri ke parkiran motor. Oke traveler, kita udah parkir dan udah siap-siap nih. Kita mau masuk, itu pintu utamanya tuh ya. Nah, sekarang kita berada di parkiran motor nih. Oh, cukup ramai karena memang hari libur. Ya tuh. Nah sekarang seperti biasa kita bersama halo. Kang Iwan itu. Mana nih Kang Andi? Mana nih? Katanya ngajak Andi dan Aswandi nih, mana nih? Mau ikut penonton setia ini. Kita lagi jalan-jalan ke mall nih. Coba lihat dulu. Sekarang jam 3.50 atau jam 4 kurang 5 waktu Indonesia bagian barat. Jadi pas sore nih, cerah. Suasananya kita akan jalan-jalan nih bersama Kang Iwan karena belum pernah masuk kan ya? Belum. Ini pertama kali Iwan ya mau jalan-jalan ke mall. Mall yang terbesar yang berada di
ibu kota provinsi Banten, yaitu Kota Serang. Itu cukup ramai tuh traveler tuh, lihat itu pintu keluarnya tadi tuh, pintu masuk pintu keluar cukup ramai di luarnya, karena saya juga udah lama banget nggak kesini, mungkin setahun lebih, hampir 2 tahun kali ya nggak kesini tuh. Jadi sore-sore hari, dan karena memang Kota Serang ini berada di tengah-tengah, jadi pengunjungnya dari Kota Serang, Kota Cilegon, Kota Pandeglang, Kota Rengkas Bitung, apalagi lokasinya di dekat pintu tol nih. Ini tulisannya Mall of Serang tuh. Oke, kita lanjut nih Kang Iwan. Kaji Kang Iwan ini mau cuci mata kata di sini traveler, dia mau shopping-shopping nih. Semoga menyenangkan ya. Iya, betul. Tapi ada penonton setia Andi dan Aswandi nih ngoceh doang nih, kata mau ikut nih. Nanti kita ajak penonton yang lain aja lah. Jadi nggak selalu main ke air terjun aja Wan ya? Iya. Main ke air terjun, main ke pantai, bosen. Sekarang kita main ke mall nih, cuci mata. Hiburan. Sekalian buang-buang uang, Wan. Kita mau buang-buang uang di sini, Wan. Gitu. Untungnya kita nggak ngajak Andi nih. Kalau Andi kan makan yang luar biasa itu. Gitu. Oke, ini kita pintu masuknya nih, traveler. Kita siap-siap masuk, Wan. Tahan napas, Wan. Ini hari apa nih, Wan? Ini Kamis, Wan, ya? Kamis. Kamis, ya. Jadi pas libur nasional. Ramai itu. Ramai banget tempat makan, ada kanan ada kiri, kita ke kanan dulu aja Wan. Ini pameran mobilan, tapi mau beli mobil kali Wan. Udah banyak di rumah Wan ya, garasinya Wan ya. Jadi Iwan mau beli mobil nih traveler, cuman dia katanya mobilnya udah gak muat di garasinya, udah mentoknya sama isinya gerobak semua Wan. Wan lanjut Wan. Itu ada apa nih, makanan di sini lantai satu langsung disambut dengan makanan Wan. Oke, kita lihat paling ujung nih, ini kuliner semua nih. Ini ada Matahari Mall, belum rame ya, masih jam 4 ya Wan. Banyak yang diskon, gimana nih Wan, masa kelas kayak Iwan mobilnya diskon Wan, gimana Wan, banyak yang diskon nih Wan. Yalah, kita ke atas dulu, Wan. Kita ke atas dulu. Ini di bawahnya banyak kuliner, Wan. Kita ke atas lantai 2. Ini kalau nggak salah cuma 2 lantai, Wan, ya? Hah? Nggak tinggi, cuma kelihatannya aja. Wan, pegangan, Wan. Takut kepleset, kamu, Wan. Iwan ini biasanya naik pesawat terbang, dia. Ya, lihat suasana belakangnya tuan. Belum terlalu ramai traveler, kalau di luar sih ramai. Tapi nggak ramai rupanya. Belum, biasanya nanti malam. Oh, di atas masih matahari Wan. Kita cari rembulan aja lah, jangan matahari Wan. Kiri Wan. Banyak matahari, kita cari rembulan aja. Jadi kita biasa main ke ini Wan, main ke pantai. Begitu main ke mall enak Wan ya? Iya. Adem, ini dingin. Biasa cuaca panas jadi. Ya, coba kita lihat dulu ke bawah Wan, siapa tahu ada yang bisa dibeli nih Wan. Kita ngintip dulu tuh. Oh, traveler bawahnya tuh. Ya biasa kita panas-panasan di pantai, di gunung. Sekarang kita jalan-jalan dulu nih. Soalnya Kang Iwan mau borong nanti di sini nih. Setelah ini. Yuk lah, yuk. Lanjut, Wan. Jadi, bagi yang belum pernah ke Mall of Serang, ini supaya tahu nih, ini mall yang terbesar yang ada di ibu kota provinsi Banten. Jadi, mall ini berdiri tahun 2011. Bukanya jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Kita lihat lagi dari atas nih parkiran yang tadi nih ya. Tuh, jadi showroom mobil banyak tuh. Kalau mobil-mobil itu kuliner tuh rame tuh. Jadi ya kurang lebih mall sih isinya begini-gini aja ya.
Ada juga mall yang terbesar yang kemarin baru dibuka di Cikarang, Jawa Barat tuh. Apa namanya tuh, saya nggak tahu, lupa saya. Nanti mau ke sana kita, Wan. Tuh, mau beli pernak-pernik. Pernak-pernik. Mana mau beli mainan anak, Wan? Nanti tinggal bikin anaknya doang, Wan. Kita nyiapin anaknya dulu. Beli main. Oh, si Dede. Dede bapaknya lagi nawar makanan. Eh, nawar barang. Oh, ini juga ramen. Miniso. Miniso. Ini barang-barang begini lagi ngetren. Barang-barang dari Cina nih, Wan. Importnya dari Cina. Yuk. Ini makanan-makanan... Apa sih namanya? Saya lupa tuh. Cemilan. Wan, kita lurus duluan. Ini juga... baju murah nih, 27.000. Waduh, celana dalam perempuan, Wan. Duh, Wan, kamu bahaya kalau beli itu, Wan. Apa maksudnya? Iya, itu buat... Bro Andi tuh cocoknya itu, celana dalam perempuan. Ini apa, dilurusin ini. Oh, rame amat. Oh, tempat-tempat moto nih. Wan, kita moto berdua heboh gak kira-kira nih, Wan? Jeruk sama jeruk, Wan. Tuh, moto lagi buat moto nih. Wan, kita moto berdua nanti, Wan lah. Yuk. Ini apa lagi nih? Oh, minuman ini. Minuman kekinian. Ini banyak baju nih cewek nih, Wan. Sayangnya kita cowok, Wan. Bajunya jarang, Wan. Ini di depannya apa nih? Gulali. Oh, tempat mainan anak. Ini sebelah kanan. Oh, ini apa? 21. Kita lihat, Wan, lah. Rame, Wan. Rame nih, 21. Cinema. Habis pada nonton ini. Ini film apa nih? Badaruhi. Di Desa Penari. Jadi Indonesia ini memang senangnya film-film horor aja senangnya nih. Hey, Wan. Mau nonton film horor kita, Wan? Lagi pada makan ini. Lagi pada ini film-film selanjutnya nih. Kraven. Ini film apa? Udah lama, Wan, saya nggak pernah nonton film begini, Wan. Ini judulnya keren juga nih. Ipar adalah maut, Wan. Judulnya tuh. Tuhan inginkan aku berdosa. Ya, Wan. Kita keluar, Wan. Ini sinema nih. Ini tempat nontonnya nih. Do you see? Ini mainan anak nih. Oh, ini mainan anak. Dance joget, dance menendang bola. Oh, lagi ngetrend nih. Tempat mainan anak nih. Di musim memang tempat main anak ini. Nah, bayarnya berapa itu? Oh, ini bayarnya nih. Okay, 750.000 paket. Ini kan 1.500.000. Oh, banyak ya anak-anak main. Yon, emang sekarang mall ini lagi ngetren tempat mainan anak, Wan. Tuh, sebelah kanan kan, time zone kan. Ini time zone nih, traveler tuh. Yuk, kita lihat tuh. Oh, seru nih mainnya tuh. Tuh, mantep nih. Kalau time zone dari dulu ya, masih tetap eksis. Dari zaman saya kecil sampai punya anak kecil. Nih, kita lihat nih.
Jadi yang dulunya kecil sampai sekarang gede masih demen main tuh lihat. Karena dulu waktu kecilnya mungkin sering main. Begitu udah besarnya main juga. Seru ya main bola-bolaan, main basket. Main basket. Oke. Jadi hiburan ke mall ini sebetulnya paling murah. Karena nggak perlu panas-panasan. Cuman di sini harus kuat. Harus kuat, Wan, kegoda iman, Wan, sini, Wan. Untuk belanja, untuk makan. Seru nih, main apa nih? Main apa nih, Wan? 150 tiket. Seru, Wan, mainannya, Wan. Banyak ini main begini nih, listriknya nih yang mahal. Tuh. Ini apa nih dapat nih, Wan? Hadiahnya apa nih? Mizon. Nih, Wan. Oke. Tadi kita datang dari mana, Wan? Lupa saya, Wan. Kiri apa kanan? Kanan ya? Ini kita kanan aja, Wan. Baru dua lantai aja udah lupa kita, Wan. Gimana kalau 10 lantai? Oh, udah kita kelilingi semua, Wan. Kita turun aja. Iya, iya. Oh, tadi kita kan dari sana tuh, My Show itu. Yuk kita turun aja, Wan. Kita lihat lantai satunya, Wan. Udah nyaris kita kelilingin semua nih, Wan. Tuh. Sambil jalan, Wan. Pada banyak orang, makin sore banyak orang berdatangan tuh. Iya, semakin ramai. Makin ramai kalau malam. Padahal kalau siang enak main ke mall. Karena posisinya panas. Ini dingin. Rumah berapa? Nggak ada, nggak muat, Wan, parkirnya. Kalau mau saya ambil dua, Wan. Wan, kiri, Wan. Set time. Tuh, ini Solaria tuh ramai ya. Oke. Tuh si Dedek tuh. Makanan apa lagi ramai banget ini. Jadi kalau jalan-jalan ke mall ini ngajak keluarga kalau nggak makan bahaya, Wan. Kasihan, Wan. Nah ini pintu belakang nih, Wan, ya. Oke, Wan, udah mentok, Wan. Silin, Taiwan Street, snack. Gokana. Wah, ini kalau ngajak bro Andi, Wan, ini makan melulu, Wan, kita nggak kuat, Wan. Kalau ngajak dia nih, Wan. Nggak kuat kita ngempanin dia makan, Wan. Gawat, Wan. Untungnya dia nggak ikut ini. Penonton setia sih setia, Wan. Cuman makannya itu kayak 12 sapi, Wan. Bro Andi, silakan komen, Bro Andi. 12 sapi di sini. Oh ya, memang kalau di mall itu makanan itu nomor satu, Wan. Oke, ini kita kayaknya keluar lagi tadi, Wan, ya udah ya? Oh, gitu. Itu pintu utama lagi. Kalau gitu kita pintu ke belakang aja, Wan. Tadi kan kita itu pintu depan, ini pintu belakang. Nih, ini Kang Iwan mau ngambil mobil dua, cuman udah nggak muat parkirannya katanya. Di rumahnya. Jadi nanti kita jual dulu, Wan, dua mobil, baru kita balik ngambil dua. Ini jadi pintu keluar sama masuknya lurus ya, satu garis ya. Sama aja. Nah, ini pintu belakang nih. Panas. Hah, pintu belakang nih, Wan.
itu belakang itu. Nah, kita langsung berhadapan dengan rumah sakit Sari Asih Serang tuh, traveler. Itu belakang supaya tahu. Tuh rumah sakit Sari Asih Serang. Supaya tahu ya nih, rumah sakit Sari Asih Serang. Jadi Anda bisa masuk dari depan maupun dari belakang. Itu juga rumah sakitnya tuh. Ya, jadi sebelah kanan kita itu tol Serang Timur. Jadi kalau mau ke sini bisa langsung keluar tol. Oke, gimana Wan? Puas, Wan? Puas. Sekarang tinggal kita belanja dan makan-makan aja, Wan ya. Iya. Kita udah reviewnya nih. Jadi tinggal kita belanja, makan-makan, baru kita nanti ke tempat lain. Oke, gitu aja traveler. Langsung dari Mall of Serang. Mall terbesar yang ada di Kota Serang, Provinsi Banten, Indonesia. Semoga menghibur dan menambah wawasan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.